Pada hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat di mana yang akan kita bahas adalah penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat Penjumlahan bilangan bulat Positif ditambah positif hasilnya positif Contoh 4 ditambah 3 sama dengan 7 karena 4 dan 3 merupakan positif dan hasilnya juga positif di mana 7 merupakan positif jika angka bilangan bulat positifnya lebih besar dari angka bilangan bulat negatifnya hasilnya adalah positif contoh 4 ditambah negatif 2 sama dengan positif 2. Karena 4 bilangannya lebih besar dari angka bilangan negatif 2. Sehingga hasilnya adalah positif. Jika angka bilangan bulat negatifnya lebih besar dari angka bilangan bulat positifnya, hasilnya adalah negatif. Contoh 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1 Karena negatif 5 lebih besar dari positif 4 Sehingga hasilnya adalah negatif 1 Jika angka bilangan bulat positifnya sama dengan angka bilangan bulat negatifnya Hasilnya adalah 0 Contoh 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0 karena positif 4 ditambah dengan negatif 4 karena bilangannya sama menghasilkan 0. Jika angka bilangan bulat negatifnya lebih kecil dari angka bilangan bulat positifnya, hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 8 ditambah positif 11 sama dengan 3. Karena bilangan bulat negatif 8 lebih kecil daripada positif 11, maka hasilnya adalah positif 3. Jika angka bilangan bulat negatifnya lebih besar dari angka bilangan bulat positifnya, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 14 ditambah 8, sama dengan negatif 6. Karena negatif 14, angkanya lebih besar daripada positif 8, maka hasilnya adalah negatif 6. Jika angka bilangan bulat negatifnya sama dengan angka bilangan bulat negatifnya, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 9 ditambah negatif 11, sama dengan negatif 20. Karena negatif 9 ditambah dengan negatif Hasilnya juga akan menjadi negatif. Bagaimana mudah, bukan? Cara penjumlahan operasi bilangan bulat, kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan bulat. Jika angka yang dikurang sama dengan angka bilangan pengurang maka hasilnya 0. Contoh, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jika angka yang dikurang lebih besar dari angka bilangan pengurang, maka hasilnya positif. 5 merupakan angka yang dikurang, sedangkan 3 angka pengurang. Maka 5 dikurang 3 hasilnya positif 2. Jika angka yang dikurang lebih kecil dari angka bilangan pengurang, maka hasilnya 2 lebih kecil dari angka 4. Sedangkan 4 adalah bilangan pengurang, maka hasilnya adalah negatif 2. Contoh lainnya, negatif 5 dikurang 7. Sama dengan sebelum kita melakukan penghitungan, kita jadikan dulu ini dalam penjumlahan negatif. Jika bertemu dengan negatif, maka akan positif, maka operasi hitungnya akan berubah menjadi ditambah. Hasilnya adalah negatif 5 dikurang negatif 7, sama dengan negatif 5 ditambah 7, sama dengan negatif 12. 5 dikurangi negatif 2 sama dengan sebelum kita melanjutkan penghitungannya terlebih dahulu kita rubah dulu menjadi penjumlahan sama halnya dengan yang sebelumnya negatif bertemu negatif maka operasinya akan berubah menjadi positif jadi 5 ditambah 2 hasilnya adalah 5 dikurang negatif 2 sama dengan 5 ditambah 2 dan hasilnya adalah positif 7. Negatif 8 dikurangi negatif 9. Kita rubah dulu menjadi penjumlahan, sehingga berubah menjadi negatif 8 ditambah 9. Negatif 8 dikurangi negatif 9, sama dengan negatif 8 ditambah 9, sama dengan 1 negatif 7 dikurangi negatif 3. Seperti sebelum-sebelumnya kita rubah dulu menjadi penjumlahan. Negatif bertemu negatif maka operasinya akan menjadi positif. Sehingga menghasilkan negatif 7 ditambah 3. Negatif 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 7 ditambah 3. Karena dalam penjumlahan negatif 7 lebih besar daripada angka 3 maka hasilnya adalah negatif 4. Mudah bukan cara melakukan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Demikian pembahasan operasi hitung bilangan bulat baik penjumlahan bilangan bulat maupun pengurangan bilangan bulat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan rajinlah untuk selalu belajar dan berlatih di rumah. Terima kasih.